kematian. Maka dan bolehkan buat kita dekatkan buat kita sepertinya mendapat dalam pelan dan keputusan tubuh itu sebentar baru kita lagi pokoknya kira-kira dia bisa coba hamdan kakin hamdan contoh pokoknya cukup sudah Allah. Apakah perlu makam Rasulullah enggak? Karena hadisnya cuma segitu. Kalau tidak sadar kan berapa lama? Ya, semampu kita. Terus. Ya. Sehingga tahapan itu adalah menjelang kematian, bukan sudah. Ya, makanya nakinu mau takum, maksudnya itu adalah sebelum menjelang. Ya, ini anggapannya ini seakan-akan dipanggil lagi mau meninggal. Misal. Sebelum. Ayah hamdan. Ya, terkadang seperti itu. Kurang dekat. Ya, pak Musa. Seberapa besar suara itu? Ya, cukup. Terus misalnya, anggap aja apa? Ini meninggal. Biasanya orang meninggal itu terbuka dan ke atas. Buka besar. Terus katanya begini. Mulut. Ah, biasanya kayak gitu lah. Terus ini biasanya karena dia lepas. Jadi selain ketika kita melihat saudara itu meninggal, ucapannya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini iman seperti itu. Kalau mau tambahkan nanti Allah mau sebutlah berjawab dan dia sebagus. Jadi tanda-tanda dia mati gimana Ustaz? Jadi begini, kalau nggak ada dokter, kalau ada pak dokter, nah itu harus beres. Denyut jantungnya kan tahu. Kalau kita serang, lihat nantinya kan, dan ya, gitu kan. Kemudian dia secara umum dia sudah mulai dingin, ya kan? Terus ini sudah mulai kayak lepas, ini lepas, ya. Kayak orang sudah nggak rengser. Nah, bukan kalau begini, ininya gini dia, gini dia. Seperti nggak ada apa-apa lagi, penahan lagi. Kalau ini kita angkat juga begitu, bisa lepas. Benar juga disebutkan hidungnya itu karena mulai nyerang gini dia, sudah nggak tegak lagi. Jadi ya, itu kan ciri-ciri fisik dalam umum. Tapi sekarang kan alhamdulillah ilmu kedokteran kan sudah maju. Tapi yang perlu besar-besar, ya. Makanya kalau dia matinya tidak apa, mati normal aja, napa? Jadi itu kita bersinarilah, kemudian mendoakan yang baik. Dan itu apa yang dilakukan? Ditutup matanya. Tapi kan berdoa Allah. Kalau mulutnya terbuka, maka ambil kain diikat. Pura-pura aja ada kain di sana. Gak ada, yaudah, gak apa-apa. Ada apa sudah tertutup mulutnya. Bisa lakukan dilepas-lepaskan. Tangannya dilepaskan. Ayo semuanya. Nah, ya supaya apa gak kaku gitu. Kakinya juga begitu. Diangkat ini, supaya nggak kaku. Ya, kira-kira sudah lemas, baru disedekapkan. Buat gigi palsu, Ustaz? Tidak ada masalah. Tidak perlu dicopot. Seperti ini, terus apa yang dilakukan? Boleh apa? Ambil kain panjang, kain panjang dulu lah, kasih kain panjang, bisa 1, 2 terserah sesuai kebutuhan. Gitu. Nah, misalnya begitu.
bajunya bisa langsung dibuka atau nanti pada waktu mandi boleh dia. Mana yang mudah saja, mana yang mudah. Dan cara bukanya digunting aja. Digunting karena dia payah kalau harus buka seperti payah. Digunting aja, tapi pelan-pelan. Dan jangan sampai auratnya terbuka. Makanya harus dikasih kain panjang dulu. Harus dikasih kain panjang dulu. Udah, habis itu disiapkan setelah ini apa yang dilakukan? Koordinasi, disiapkan semua. Kontak yang menggali kubur. Kontak dulu. Iya tentu kan. Tentu, dan pasti orang tukang gali akan tanya ukurannya berapa. Pasti begitu dia nanti tanya. Setelah itu disiapin alat-alatnya. Mana alatnya? Alat pemandi. Alat pemandi itu minimal 3 ember. Ember yang pertama untuk air sabun, air tidak bersabun. Sama air sabun bicara, kalau ada bicara. Kemudian yang kedua, air murni. Air murni, air murni tanpa campuran. Kemudian yang ketiga, air yang campur apa? Kabur bagus. Makanya kalau bisa ada embernya, itu enak. Ya. Nah, itu disiapin tiga itu. Nah, kemudian jadi mana kabel barusnya mana? Ini sabun ini dipotong-potong, ya. Terserah mau dipotong. Kalau yang biasanya kita dipotong-potong itu diremas-remas, dicampurkan ke air. Jadilah itu air sabun. Ya. Dia digunakan untuk membilas yang pertama sehingga nanti daging-dagingnya kotoran itu diperhilangkan. Sambil nanti ya sisanya disambungkan langsung ke badannya. Kemudian ini kapur balus ini di piano dilebuti ya dipotong-potong apa ditumbuk sampai lembut ya baru kemudian dicampurkan ke air yang satu ember tadi terakhir. Oh iya kan. Nah kemudian persiapkan juga apa ini sarung tangan. Karena diupayakan ketika kita memandikan jenazah jangan menyentuh langsung ya. Untuk menghormati dia, untuk menghormati dia. Apalagi ketika mencebuki. Ya. Oh iya, masker kalau diperlukan. Kalau selama ini saya nggak pernah pakai. Dan kadang dipakai ketika kasus-kasus tertentu yang misalnya jenazah kasus misalnya kecelakaan sebagainya sehingga menimbulkan bau. Nah itu perlu masker. Terpelengkap. Yang biasa-biasa tak perlu masker. Ya. Kalau dibutuhkan. Kemudian cotton bud. Cotton bud ini gunanya adalah untuk membersihkan lubang-lubang hidung, ya. Membersihkan apa telinga, membersihkan pokoknya kalau yang susah pada tempat. Biasanya masyarakat yang praktisnya nggak ini, kadang pakai kain ini aja. Kayaknya dipotong, dibentuk panjang-panjang itu juga boleh. Mana yang mudah saja, mana yang praktis. Terus pemotong kuku, pemotong kuku. Jadi sebelum dibawa ke kamar mandi, boleh juga di kamar mandi itu boleh dipotong kuku untuk memudahkan. Tapi menunggu penyiapan sana. Dipotong di sini kukunya juga boleh. Terus gunting untuk gunting kumis dan sebagainya. Jentol jangan, karena jentol tidak boleh dipotong. Nah, kapas apa boleh kapas? Kapas misalnya ada hal-hal yang mungkin, misalnya ada darah yang mengalir terus, ya. Dan ada jentolnya luka. Karena ada beberapa orang yang dia sakit, dia ada beberapa luka yang mengeluarkan darah, ya. Jika harus ditutup, maka persiapkan juga kapas. Ada kasus itu seperti itu kita jumpai. Maka seperti itu kapas, kalau bisa ada plasternya juga, ya. Untuk menutup yang mungkin ada luka-luka yang terus mengeluarkan darah atau yang cairan sebesarnya itu bisa kita tutup dengan kapas.
jika apa nanti tidak melukai ini kain kain kapannya. Baik, kalau ini sudah kita persiapkan, maka apa jenazah kita bawa ke masalah tempat memandikan. Sebenarnya memandikan kaum muslimin itu 3 orang itu cukup. Ya. 1 orang yang memandikan, yang 2 orang yang membantu membalik-balikkan badannya. Sebenarnya cukup. Ya. Justru kalau kebanyakan malah repot. Ya. Banyak repot. 4 orang sebenarnya tidak ideal. 4 orang sudah ideal. Jadi 2 di sebelah sana, 2 sebelah sini sudah cukup. Atau kalau mau tambah 5, berarti yang satu yang dia urusi apa? Air. Urusi air. Paham tak ini? Kalau belum paham, tanya itu sekali. Kalau misalkan suami mandikan istri, siapa yang bisa membantu suami di dalam unit? Istri? Istri membalikan suami? Iya, suami membalikan istri. Laki-laki yang mahram dari istri tersebut. Laki-laki ya, bukan perempuan yang mahram. Bukan, karena perempuan biasanya yang boleh masuk. Nah, supaya istri tersebut tidak ikhtilat dengan orang lelaki yang tidak mahramnya, maka ambil misalnya asli laki-laki dia, ya kan? Atau paman laki-laki dari perempuan tadi. Artinya harus sama laki-lakinya. Karena jelasnya laki-laki kan, maka yang menyertai istri tadi adalah laki-laki. Dan tidak mungkin laki-laki asing bagi istri kan, tentu diambil dari makhluk kan, nah, istri. Atau misalnya anak laki-lakinya kan bisa, ya kan, anak laki-laki. Apa? Macam-macam. Jadi kalau mati itu permasalahan sangat berat. Makanya para sahabat sudah menceritakan bahwa Sa'adul Maut itu seperti ketipa gunung. Sa'adul Maut itu seperti macam-macam laporan. Maka dikatakan saka, seperti orang mabuk, antara sadar antara tidak, saking beratnya Sa'adul Maut. Kadang-kadang kita nanti dari nanti. Ya tak apa-apa. Loh, kita emang gak tahu, kalau kita tahu kapan dia mati, enak apa ya? Orang mentalkin itu belum tentu dia mati gitu loh. Kalau tahu kita dia betul-betul pasti akan mati, masya Allah hebat kali kita ya. Jadi talkin itu upaya, usaha. Iya, berulang-ulang. Ya enggak apa-apa, maksudnya sakit yang kita melihat ada potensi kritis gitu. Jangan sakitnya biasa, masih cuma biasa, atau takin ulang. Enggak pas, itu sama kayak doanya cepat mati gitu. Ada? Ayo kita ke sana. Antum syu'a'u syamsi inhalal wa'i.